Waalaikumsalam. Monggo Pinara, monggo. Permisi, Mbak. Istrinya ada. Loh, sampean iki siapa? Kok nyariin bojo saya? Kan skincare. Makanya saya ingin ketemu istrinya sampean. Lah, tapi kan istri saya sudah tua. Gak apa-apa, Mbak. Waduh, bojoku lagi gak ada di rumah, Mbak. Oh, lagi pergi ya, Mbak? Lama gak ya? Atau kalau boleh saya tunggu saja? Oh iya, silakan. Kalau mau ditunggu, mau minum apa? Teh, kopi, es jeruk. Nah, gak usah repot-repot, Mbak. Loh, gak apa-apa. Santai saja, Mbak. Kalau gitu, es jeruk aja, Mbak. Baikku, es batunya burung apem, Rek. Oh, jeruk ayat, Mbak. Pohon jeruknya belum berbuah. Kopi aja deh kalau gitu, Mbak. Kopinya masih biji-bijian, belum diselep. Teh manis aja deh kalau gitu. Lah itu, tehnya kok ya habis, Mbak. Wah, ya ada aja, Mbak, kalau gitu, Mbak. Air putih aja, gak apa-apa. Dari tadi, Mbak, air putih aja. Oh ya wes, tunggu sebentar, saya siapin dulu. Ini air putihnya, monggo diminum. Iya Mbak, istrinya kira-kira masih lama apa enggak ya Mbak? Wah kurang tahu saya, masih mau nunggu ya. Ini soalnya saya mau ke warung beli teh dan gula. Kalau sampean masih menunggu, ya monggo. Gak apa-apa, saya tunggu aja, Mbak. Oh ya sudah, kalau gitu saya tinggal ke warung sebentar. Iya, Mbak, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, sampean sih belum ketemu bojoku ya, Mbak? Belum ketemu, Mbak. Oh, sabar aja kalau gitu. Ini saya sudah beli teh dan gula. Tak bikinin teh anget ya. Gak usah repot-repot, Mbak. Kira-kira istrinya apa? Jam berapa ya, Mbak? Kurang tahu juga, Mbak. Wes hampir 15 tahun bojoku belum pulang. Nah, mana istri sampean pergi kemana, Mbak? Di kuburan. Tante aja kunang buri. Hei yo, ayo pana paso gak? Hei, paso rek, aku kok. Sangat kan, kuat ah. Ya kuat lek, wong aku paso beduk. Hei, lah pana ya apa? Baca. Loh ya, itulah cola beduk ya. Wah, iya. Waya ibu kok poso, alhamdulillah. Ayo yo, udah mulai, ayo mangan. Santai je, iki lo aku wes bontot. Iwak gadul crispy. Wah, enak iki. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Anti pecah, ember. Loh, rek, gak poso tak? Ember. Anti pecah. Assalamualaikum. Masuk ke kelas.
Assalamualaikum. Santai aja aku. Loh, apa ojek kok mandek? Engkok ditilang pak polisi loh, Cak. Loh, iku kan rambu-rambu dilarang parkir. Awake dhewe iki cuma mandek. Emangnya apa, Cak? Bedane parkir ambek mandek? Lek mandek iku ya mandek kendaraane, tapi wonge gak ninggal kendaraane. Tapi lek parkir iku berarti mandek, terus kendaraane ditinggal. Wis pokoknya gak usah wedi, iki undang-undangnya wis jelas. Apa iki kok berhenti nang dalan iki? Nganu pak. Langsung saja saya tilang ya. Ngomong ae, Cak, kan undang-undangnya wis jelas. Apa Cak? Mau mengayel tak? Mboten pak. Heh, mboten. Ampun pak, kulot yang saya pak. Loh, pak polisi. Tapi itu kan pak polisi juga berhenti sembarangan. Padahal kan ada lampu dilalang berhenti. Waleiku yo, enggak melanggar ya. Loh, kok saged pak? Peletakan rambu dilarang stop berada searah dengan arus lalu lintas, bukan di sisi jalan. Artinya aturan larangan berlaku sampai 15 meter sejak rambu diletakkan. Paham taga? Sesuai langsung saja tak tilang ya. Ya, tilang aja ya. Loh, pak polisi, ini kan sepeda pancal. Sudah tak lare, jelas-jelas ada rambu tanda P dicoret loh. Emangnya artinya nopo pak? Dilarang dipancal. Melase, Cak. Iki wis alhamdulillah rek, gak sida ditilang. Pak polisi, saya mau tanya, ini kok ada lampu BBM dicolet, artinya apa pak? Oh, kalau itu artinya jangan banyak-banyak makan. Soalnya beras larang, rek. Oke, Ce. Bareng-bareng aja lo, Ce. Oke, Ce. Suun ya, rek. Wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culoboyo ya, rek.